seneng karo enyo. Mas, maaf ya, aku gak bisa lama-lama. Loh, emang kenapa? Mau kemana sih? Aku ada jadwal kuliah. Oh ya udah, kalau begitu aku anterin kamu ke kampus aja ya. Nggak usah, aku pakai Grab aja. Oh gitu, ya udah, hati-hati di jalan, oke. Sampai ketemu. Iya. Tinti, ini kos fitum, ya wadud. Anak pai sana apa? Penakan jalan, langsung seksek nggak pakai kantuk ya ora isin. Bisa jom ya tak kente ni, enggak neng nanti karo sebungkus yang gak lentek. Lagi ya poting kente yang wet mau kan tu benar sebuli. Halo, Pip, aku udah nyampe nih. Kamu di mana? Iya, aku di sebelah. Sampai ketemu. Irigan. Sampai ketemu, sampai ketemu. Orang ngerti kene ngenteni tetapkan tipe apa ya? Nanti kapo kok cemper men kok ya. Nanti katepos kayak piye. Asli dingin apa ya? Apa menggeni? Kayune klecas-klecis deh ya. Udah lama nungguin ya? Maaf tadi aku ada jam tambahan kuliah. Gak apa-apa, barusan kok. Oh, jadi kamu dari kampus langsung ke sini. Maaf ya, tak kira dari rumah. Iya, gak apa-apa, kan semua itu demi kamu. Aku mau nanya, boleh gak? Tanya aja, gak usah sungkan-sungkan. Ya udah, sini duduk dulu. Aku mau nanya sama kamu, boleh apa enggak? Tanya aja, enggak usah sungkan-sungkan. Kamu sebenarnya suka banget apa enggak sih sama aku? Loh, kok kamu nanyain gitu? Emang aku kelihatan enggak suka ya sama kamu? Ya enggak, cuman aku ingin tahu aja isi dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Kamu enggak usah khawatir, aku enggak bakal berpaling dari kamu kok. Kan dari dulu aku berjanji akan setia sehidup semati dan menerima apa adanya, bukan ada apanya. Senajan nyokot di wong kentir, kayak kan api kelebihnya kok alkohol, rainnya kelopot cepot, ya kon tetap panerima nyong. Enggak lah, itu mah beda ceritanya. Enggak kok, itu cuma bercanda, kirain aja mau. Yuk kita jalan ke situ. Ayo. Tapurane. Ini para di rumahnya sepi. Coba dah BBM ah. Di BBM di eret tok. Lagi nengen di sih. Nacak telepon ah. Waduh, dalam truk telepon lagi. Ada apa, Pip? Kok bingung gitu? Enggak, ini ibu telepon. Oh, diangkat aja, siapa tahu itu penting. Ya udah, aku angkat telepon dulu. Entah heran, seninggeran nawung telepon mesti luwes sih ya. Iya, halo. Halo, nengen di? Ini lagi di rumah teman, ada tugas kelompok. Oh, masih lama nggak? Tak tunggu di depan rumahmu ya. Hah? Udah di depan rumah? Oh, yaudah, nih bentar lagi selesai kok. Ya udah, aku tungguin kamu di sini ya. Iya, sampai bertemu nanti. Yang maaf ya, aku nggak bisa lama-lama, disuruh ibu pulang. Oh ya udah, nggak apa-apa deh. Iya maaf ya, aku nggak bisa nemenin lama-lama di sini. Kan nanti bisa ketemu lagi. Lagi pula aku seneng banget untuk bisa jalan bareng kamu di sini. Rasanya wari kayak kasmang segesa cepon nganti kau tengen meeting ko. Ya udah, aku duluan ya. Dah.
eh tangi malah turun kene. Udah sampai. Maaf ya, aku ketiduran. Abisnya nungguin kamu lama sih. Iya maaf, abisnya tadi ada tugas kelompok. Kamu itu wajahnya kemeplok banget sih. Ih, kemeplok itu apa sih? Ya, membuat orang seperti ingin memakan. Ih, kamu bisa aja deh. Kamu pikir aku kue apa? Iya, wajah kamu bagaikan kue puri mas 3 dan Merberg Cake Joy Bakery yang bertaburan kismis, dan pipi kamu yang merah itu bagaikan kesegaran es lontrong yang membuat orang ingin melahapnya. Ah, tahu ah, serbet bodol ngarep umah tinggoni. Serbet bodol? Iya, gombal teles sing lamrak-lamruk ngarep umah sih. Lah dong mau tak ngeten anjuk umah ya. Beneran sih san ketemu camer. Siapa ngerti langsung gun bojo. Loh iya sung cucuk ngomong kok. Tak BBM mah ngerti ke sung lo kan Jawa dun gun balik dewek kan. Bip, maaf ya, aku pulangnya gak nganterin kamu. Ah, bodo amat, emang gue pikirin. Di, kur di ertok yakin. Lah, orang wis, seorang-orang ini wis njaluk maaf iki. Bukan lagi teman, dong, siapa ngerti kok bengi dibales. Tulanan apa, Pak? Apa laka kota, nih, Pi? Apa sih? Kepo, deh. Kamu gak kasihan apa? Masa di luar aja kayak gini? Enakan di luar, soalnya di dalam ada ibu. Oh, ya medang-medang boran, oh. Kayong gledis, teman. Sumures, sat apa? Oh, ya ntar aku ambilin minum ya. Sing berwarna, mulai hitam putih ya tipi tahun 2000. Kamu pikir ini kafe apa? Pakai nawar segala, biasa ngindung neng kentong be, reka-reka temen. Cuman bercanda kok sayang. Kamu kalau marah makin cantik aja deh. Bodoh ah. Nih sesuai pesanan, air berwarna. Sip lah, kon ngartinan temen sih noh. Yang wis ngelak nemen kok. Kep temen nginunge Kang, kayak kasir. Berisik ah, ngerti apa? Wis siapan balik? Mau kemana? Baru aja dikasih minum. Wis lah, warik. Sampai ketemu lagi ya. Kaya-kaya, wis warik meret, lempo setok, lanang apa? Kayak piye proyek grupo yo, lempo. Pa, ya mandure. Bakalan esok sih di pulang tahun mani. Kita lah matara bisa nunggu senak bolet ya. Saya kaya urut ngeretas temen sih ya. Coba telepon si Bip ah. Lagi apa ya. Halo? Halo? Halo ha? Iya halo yang. Lagi ngapain? Di rumah aja lagi santai. Ah yang bener. Ya bener ya, masa palsu. Ih pas banget deh. Aku juga lagi mikirin kamu. Oh ya besok kamu ulang tahun kan. Mau dikasih apa? Apa aja aku mau kok. Aku mah apa adanya. Ya udah ntar aku kasih spesial kamu. Oke, besok aku tunggu ya. Oke deh. Dah. Muah. Kepenake ngadoni apa ya? Lah kene ya ali-ali. Malah aku urung bayaran maning. Lah medut kembang arepmu ben wis lah ben romantis kaya yang film-filman. Kamu hari ini kelihatan cantik banget sih. Kedatangan saya ke sini bermaksud untuk merayakan hari ulang tahun kamu.
Ih, kamu kok tahu sih kalau ini hari ulang tahun aku? Ya tahu dong, kan sekarang ada sosmed. Jadi dengan mudah seorang dapat tahu hari ulang tahunnya. Dan di hari ulang tahun kamu ini, sekaligus saya ingin mengungkapkan perasaanku yang selama ini aku rasakan. Dan semoga kamu pun merasakannya. Sekarang maukah kamu jadi cewekku? Kalau mau, terimalah pemberianku ini. Sejak engkau mendua, entah apa yang ku rasakan memendam perih, menyimpan luka. Asem, sebaran aku tak kewis sentek, aku dulu tak lebrek saiki. Bob, ki apa maksane? Apa sih? Datang marah-marah. Ada apa ini? Kok ora usah ikut campur poting, ki urusan aku karo wadon ki ya. Kamu apa-apaan sih? Oke, kamu dulu bilang akan setia sehidup semati sama aku. Tapi apa nyatanya? Apa ini yang dinamakan janji suci? Janji yang kamu ucapkan hanyalah hoak. Ini siapa sih dia? Nggak tahu, orang stres kali. Brengsek. Wong wadon bos dalan bakal apik dicokot, sing puyunya ditinggal lunga. Oke, sekarang kita putus. Udah yuk, enggak usah ngurusin orang enggak penting. Itu tadi siapa sih? Kan aku udah bilang, dia itu bukan siapa-siapanya aku. Kok tadi pakai bilang-bilang, pakai putus-putus segala? Kamu pikir dia cowok aku gitu? Sorry banget deh, aku gak bakalan mau punya cowok kayak gitu. Udah deh, gak usah pikirin yang macem-macem. Cintaku hanya untuk kamu kok. Oke? Okay? Iya deh, aku percaya. Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan di channel Hidayah Official. Nantikan film-film berikutnya hanya di Hidayah Official, tentunya menghibur Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Hidayah Official. Memukul pacarmu, tapi yang ku tahu kau hanya mantanku. Ingin ku rasanya bercinta denganmu seperti dahulu. Kiraimu kue kaya, yang tak pikir pacarmu kue kaya, yang tak pikir raimu kue kaya, yang tak pikir pacarmu kaya, yang tak pikir raimu kue kaya, yang tak pikir pacarmu kue kaya, yang tak pikir raimu kue kaya, yang tak pikir pacarmu kue kaya. Tapi kiraimu gue kaya, yang tak pikir pacarmu gue kaya, yang tak pikir raimu gue kaya, yang tak pikir pacarmu gue kaya, yang tak pikir raimu gue kaya, yang tak pikir pacarmu gue kaya.